lagi sama saya Stella Shiratumala. Kali ini kita ngetrip cantik lagi, melalak cantik lagi. Kemana? Ikutin kita. Jadi hari ini Stella tetap bareng sama tim personil yang kemarin. Ini dia orangnya. Tada! Manajernya. Jadi minus satu orang kali trip kali yang kali ini, nggak apa-apa, kita cuma bertiga. Jadi ikutin keseruan melalak cantik kita ini. Kita mau kemana? Oke. Jadi kita hari ini ke Penang, Malaysia, negara tetangga. Oke, sekarang kita mau menuju Yusuf Restoran. Kita mau makan chicken dalam. Hai, yang di belakang. Hai. Kita ini menuju makan siang jam segini. Jadi kita kemari ongkosnya tadi naik taksi ya dia? Ya, Grab ya? Naik Grab sedan itu ongkosnya 8 ringgit senilai 24.000. Oke, kita mau makan siang dulu, kita sudah lapar. Insya Allah berat banget. Oke, kita mau makan di Yusuf Restoran. Sambal
Rose. Ayam Kak Rose. Udah siap makan, udah habis. Jadi di sini itu seperti makan di kalau di Medan tuh ada buffet Ahmad Salim. Jadi nasi biryani-nya itu rekomend. Must try. Kalau harganya nanti kita lihat ya pas pembayaran. Jadi di sini ini bukan air putih ya, Besti. Kalau air putih nanti dikasih air keran. Jadi ini di sini namanya air air apa nih, Kak? Air suam. Ini, Dik. Wow, makan apa sih, Dik? Sotong. Mantap kali ini ya. Jangan dari Medan pakai sotong ya. Dengar dong kita. Mantap. Jadi ini kita masih sekejap nanya. Tuh keren banget ya kawasannya ya. Jadi banyak tempat nongkrongnya. Tuh ada kafe-kafenya juga. Ada kuliner-kulinernya. Jadi tunggu ini ya. Kita akan cari hotelnya yang di mana. Oke, kita mau masuk hotel. Enggak deh, ini apartemen. Jadi kita ternyata nginepnya di sebuah apartemen. Tada. Kita masuk dulu. Kita ramai-ramai loh ini liburannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi begitu buka ini langsung
area makan. Ini ada kulkasnya 2 pintu. Aduh, kita buka sepatu dulu ya. Hai, sudah sampai. Aduh, mukanya capek banget. Jadi ini kamar mandinya. Ini dia. Wow, lumayan luas ya. Hai, hai. Hai, sayang. Dia lagi cuci kaki. Masih bersih. Dan ini kamarnya, ini ada TV-nya. Dan ini dia tempat tidurnya. Wow, lumayan ya untuk 6 orang. Lumayan. Ada ininya kok, bed tambahannya. Itu dia. Dan ini kita bisa lihat. Halo Ibu. Capek? Halo. Capek ya, istirahat dulu Bu. Biar kita jalan-jalan lagi. Jadi sekarang kami lagi nyari makan malam. Jadi kami lagi jalan cari tempat yang kayak di Medan tuh, yang kayak ala-ala warkop malamnya. Jadi kita mau lihat di Penang ini malamnya seperti apa nongkrongnya. Hai. Hai. Hai Ibu. Cuma apa deh namanya deh? Oke, tungguin. Makan. Pikir-pikir lagu enggak ada deh. Ini adalah suasana malam di Kota Penang. Kita nginepnya tuh di sini tuh. Jadi ini namanya Georgetown. Iya. Kita nginepnya di sini. Jadi kita mau jalan dulu. Jadi ini adalah tempat kumpulnya baik muda tua, semua kalangan itu ada di sini kumpulnya. Jadi di sini ada kulinernya, ya kan? Ada tempat bermain anaknya, ada tempat nongkrong dan selfie-selfie. Keren banget. Jadi ini ada becak lampu. Ada becak lampu-lampu juga tuh yang mau lewat tuh. Nih seperti ini. Wah, tuh. Keren banget ya malam di sini ya, romantis ya, ini so sweet banget di sini tuh. Wow, amazing. Oke, kita mau keliling-keliling dulu. Nanti kita akan lihat lagi apa aja yang ada di sini. Let's go. Masas juga di sini tuh, masas yang masuk angin tuh bagus banget. Yuhu, rame banget ya bestie.